Pada kali ini kami akan meninjau pengerjaan Jalan Tol Padang Sicincin kawasan Tanjung Basung Nagari Sungai Buloh Barat, atau lebih tepatnya di STA 9. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Pengerjaan Jalan Tol Padang Sicincin telah dimulai sejak awal September yang lalu. Melihat progres yang dihasilkan sampai Februari tahun 2022, hasilnya cukup memuaskan. Seperti contohnya di daerah Nagari Sungai Buloh Barat ini, pengerjaan jalan tol cukup nampak hasil yang signifikan. Berdasarkan dari pantauan kami di lapangan, daerah di mana salah satu titik pengerjaan Jalan Tol Padang Sicincin kawasan Tanjung Basung ini, telah masuk pengerasan dan peninggian badan jalan. Tampak banyak alat-alat berat dan truk-truk yang bekerja di daerah ini, sehingga pengerjaan jalan tol lancar, badan jalan sudah terlihat tinggi dan lebar. Di daerah Tanjung Basung Nagari Sungai Buloh Barat tepatnya STA 9, akan dibangun box traffic yang melintasi daerah perkampungan. Seperti yang kita saksikan, di sini hampir selesai pemancangan besi cakar ayam untuk penyangga tonggak box traffic nantinya. Seperti yang kami lihat, pembangunan jalan tol di Sungai Buloh Barat ini telah tersambung dari STA 7 sampai dengan STA 12 yang berada di Nagari Buayan. Dengan melihat progres pengerjaan jalan tol Padang Sicincin pada saat ini, kami yakin Jalan Tol Padang Sicincin ini selesai pada pertengahan tahun 2024 nanti. Bila jalan tol ini selesai nanti, kita berharap jalan tol ini bisa dilanjutkan ke seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, agar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.